Cek saldo PKH BPNT September Oktober, saldo masuk 30 September 2024, cek faktanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rini di channel Kahfi Vlog 7. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai cek saldo PKH BPNT September Oktober, saldo masuk 30 September 2024, cek faktanya. Namun sebelum lanjut ke informasi selengkapnya, Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua untuk selalu dukung channel Kahfi Vlog 7 dengan cara like, komen, dan subscribe channel Kahfi Vlog 7 agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua. Share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Dan jangan di skip ya teman-teman agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini berikan. Nah monggo langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait cek saldo PKH BPNT September Oktober, saldo masuk 30 September 2024, cek faktanya. Nah jadi ini ya teman-temanku semua, untuk bukti pencairannya untuk KKS Bank BRI ya, dan ini untuk daerahnya sendiri ada di daerah Temanggung Kabupaten Provinsi Jawa Tengah ya. Pencairannya tadi siang ya teman-temanku semua pada jam 11 lewat 13 menit dan untuk penarikannya atau jumlah pencairannya senilai Rp500.000. Nah dan menurut penerimanya itu adalah pencairan PKH pastinya ya teman-temanku semua, karena jumlahnya lebih dari Rp400.000 namun belum merata karena ada di beberapa kelompok, namun masih ada 4 orang yang belum cair ya teman-temanku semua ya. Nah tapi dilihat dari 6NG untuk saat ini ya teman-teman semua, belum ada perubahan ya, masih di SPM. Dan untuk yang muncul pun itu bukan PKH ya, melainkan BPNT. Jadi bisa dipastikan ini adalah pencairan PKH validasi by system ataupun PKH susulan ya. Jadi teman-temanku semua jangan terburu-buru mengecek ya, pantau terus di channel Kahfi Vlog 7 untuk cek saldo terbarunya. Nah jadi itulah teman-temanku semua ya untuk informasi yang dapat Rini sampaikan. Apabila ada salah kata Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rini akhiri informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.